ke Jumat soal apa namanya balistik. Nah, komunikasi saya dengan ketua tim SUS, memang beliau mengatakan biar komprehensif, nunggu prosesnya sampai selesai. Makanya kita sempat ada di Jumat. Nggak ada kendala sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua soal cyber. Cyber sama digital forensik. Nah, memang waktu itu ada proses yang belum selesai, makanya kami minta ada pertemuan kedua. Di perjalanan pertemuan kedua ini, karena kami dapat berbagai informasi, ya, dari kemarin lusa itu kami juga kirim surat kembali ke Kadin, menambahkan beberapa handphone. Nah, mungkin karena ada penambahan handphone lah, ini semakin mundur. Handphone total yang diminta Komnas HAM berapa, Pak? Ada jumlahnya. Yang dibawa kemarin kan dua. Berarti kurang satu lagi atau gimana? Ada jumlahnya. Jadi kami minta memang beberapa HP selama proses ini, ya, selama proses pemeriksaan itu untuk sekaligus diperiksa oleh cyber dan digital forensik. Nah, itu yang sampai kemarin lusa, terus kemarin kami baru juga kirim surat untuk penambahan terus. Ini HP ini, HP ini, HP ini. Sudah dapat kabar, Pak, apa? Belum. Karena kan juga yang paling terakhir kemarin kami baru minta HP ini, nanti di pertemuan cyber ya juga harus dijelaskan. Nah, mungkin karena itu jadi agak mundur nih apa namanya pertemuan kedua antara Komnas HAM ya dengan tim SUS soal cyber dan digital forensik. Komnas HAM berkomunikasi dengan Komnas Perempuan, apakah ada dugaan pelecehan seksualnya ditangani Komnas Perempuan juga? Komnas HAM apakah ikut berkomunikasi untuk mengumpulkan informasi juga dari Komnas Perempuan? Prosesnya kami masih di sini, soal itu minggu depan dibuka baru. Mas, terkait pemeriksaan pemeriksaan ini kan di kepolisian kan sudah naik penyidikan ya, ada 3 LP gitu. Nah, kalau dari Komnas HAM sendiri saat pemeriksaan kemarin gitu, rentetan pemeriksaan kemarin dengan berapa? Itu apakah dari polisi itu sudah dapat keterangan bahwa polisi itu sudah memeriksa Pak Ferdi Sambo gitu, Pak? Wah, ya tanya ke polisi. Nah, apakah ditanyakan? Nggak. Tanya ke Pak Polisi saja kalau itu. Yang pasti kami punya bahan-bahan sendiri untuk menyusun agenda, minta keterangan kepada siapa, atau menyusun agenda melihat bukti yang mana. Jadi kami punya agenda sendiri, punya bahan sendiri. Gitu ya? Oke. Nanti jelas cuma hari Jumat doang ya, Pak, yang nanti balistiknya jadi. Ya. Oke ya. Terima kasih, Pak. Dari Komisioner Komnas HAM.